Halo, kembali lagi di Motocar TV. Kali ini kita akan membahas all new Honda Scoopy versi 2022. Astra Honda Motor atau AHM resmi merilis Honda all new Scoopy dengan pilihan warna baru versi 2022. Scoopy tampil keren berkat sentuhan warna dan grafis atau striping yang semakin bergaya. Fitur Honda Scoopy versi 2022. LED proyektor headlight. Cahaya lebih terang dengan daya lebih kecil serta lampu depan yang lebih fokus. Combine Digital Panel Meter, LCD Panel Meter lebih besar dengan informasi yang lebih lengkap. Combi Brake System, memudahkan pengereman roda depan dan belakang secara bersamaan. Smart Key System, teknologi remote canggih dengan sistem keamanan anti-theft alarm dan answer back system. USB Power Charger, USB Power Charger socket dengan penutup di dalam console box, daya maksimal 5 volt. 15,4 liter U-Box. Bagasi dengan kapasitas 15,4 liter yang bisa menampung lebih banyak barang bawaan. 20 inch well wide tubeless tire, dilengkapi ban tubeless yang menambah keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Iconic tail light, desain tail light terbaru dengan bentuk yang ikonik dan modern. Honda all new Scoopy sendiri punya 4 varian warna, yakni Prestige, Stylish, Fashion, dan Sporty, dengan karakternya masing-masing. Pilihan warna all new Honda Scoopy versi 2022. Prestige White Smart Key Type. Stylish Bond Smart Key Type. Prestige Black Smart Key Type. Stylish Red Smart Key Type. Fashion Black. Fashion Blue. Sporty Red. Dan Sporty Black. Spesifikasi Honda Scoopy 2022 tidak berubah dari segi bodi maupun mesin. Untuk desain masih sama dengan generasi terbaru sebelumnya. Untuk harga, varian sporty dan fashion hadir dengan harga on the road Rp20.325.000. Sementara varian stylish dan prestige dijual seharga Rp21.125.000. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.